sih Arif. Nah ini si snacknya nih, roti, kopi, dan kue yang warna hijau. Ada juga biskuit Roma. Oke, ini kita sudah sampai di area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ya. Sekarang jam 11 lewat 55 menit, 55 menit. Ya, jam 12 siang kita sudah masuk ke dalam area parkir dermaga Merak ya, eksekutif. Dan ini dia armada yang kita naiki menuju Rana Minang, bus Palala E15 ya, E15. Seri terbaru limited edition ya. Ini merupakan kado spesial di ulang tahunnya Palala yang ke-1 tahun, anniversary edition. Warnanya merah marun, berbeda dengan seri sebelumnya yang warnanya silver, teman-teman. Dan ini dia dengan SR3 Laksana dengan sasis Mercy 1526 soft suspensi ya, teman-teman. Keren banget ya. Busnya cepat. Tadi hanya masuk rambutan Penuh Pinang dengan Creo aja. Busnya rame, sewanya alhamdulillah. Memang Palala ini terus berinovasi dan terus menambah jumlah armadanya. Total armada ada entah 15 atau 16 armada ya. Jadi dalam 1 tahun terus menambah unitnya, terus menambah unitnya, dan sekarang totalnya 15 atau 16 unit yang dimiliki oleh bus Palala sendiri, teman-teman. Nah, di sini selain kita Palala, ada juga NPM Vircansa 63. Lalu ada NPM Vircansa 33. Sultan Class dengan Executive Plus, teman-teman. Tuh ganteng banget ya armadanya Palala ini, teman-teman. Setuju nggak ya? Tuh. SR3 loh. Dan ngotak begini ya, tuh jenongnya. Nggak ada jenongnya, tuh. Ngotak begini modelnya. Tadi juga kita dapat snack ya, teman-teman bisa nikmati di perjalanan ya. Jadi saya kira Palala udah nggak ada snacknya lagi. Ternyata masih ada sampai sekarang snacknya, teman-teman. Nah, di sini juga ada penjual makanan dan minuman ya di dekat area parkir nih, tuh. Dan kayaknya sepi, teman-teman. Tuh. Ada dua NPM ANS tuh udah mau masuk satu, tapi saya kurang tahu di sana ada lagi nggak ya. Nampak unit ANS nih yang tadi ya, yang kita lihat. Ini ternyata Patrio, teman-teman. Dengan julukan Fortuna, Nopin 43. Waktu itu saya naik yang Patriot juga, cuman julukannya Johnny Walker. Tapi ini yang 1626 ya, karena ANS juga punya yang Patriot yang 1526 ya, itu Johnny Walker. Dan ini yang Fortuna Mercy 1626 air suspensi. Ganteng ya, memang tuh Patriot tuh ganteng banget. Apalagi ditambah... Wah... Kok hampir sama kayak JW ya, teman-teman ya, keren. Fortuna nih gelar ya, teman-teman ya. Oh, udah jadi mixway di sini ya, teman-teman. Pada beberapa pekan lalu masih pembangunan ya. Nah, itu kapalnya tuh. Kayaknya kita naik kapal ini, mudah-mudahan ya. Cuma kita lihat yang sebelah kanan tuh, apakah ada unit yang terparkir? Mudah-mudahan aja kita langsung masuk nih KMP Batu Mandi, teman-teman. Oh, ada ya. Tuh, beberapa truk lain tuh di sana. Yuk kita ke sana yuk. Nah, ini dia. Kita sudah di dekat lambung kapal ya. KMP Batu Mandi. Mudah-mudahan kita ke bagian ya kapal ini ya. Dan di sini sudah ada Damri. Ini Jakarta Palembang kalau nggak salah. Jakarta Palembang Bandara. Gambir. Tuh ya. Palala E03 ada NPM dan ada Gumaran Jaya juga satu di sana tuh. Thank you.
Pokoknya kalau rambut merah itu kru. Kalau lagi ngomong ya, kru atau lagi ngomong. Iya. Kalau mau ikut budak-budak ya rambutnya warna merah. Nah, ini sudah mulai sampai dari Rana Minang beberapa kusumbar, salah satunya ANS jam 12.37 keluar, kemungkinan sampai Jakarta jam 3. Ganti noleh dari arah Sungai Limau. Barang-barang nih sama E09. Wah, Bang Nopal. E9. Damri, Lampung, Bandung. Persiapan masuk Gumarang Jaya. Nopin 50. Persiapan NPM Vilans Vircansa 78. Jangan lupa di barcode ya. Pembeliannya online sekarang ya. Di 78 masuk. Dilanjutkan Palala E03.
Selanjutnya Damri Lampung Bandung ternyata ya. Masuk infim Virchansa 33. Lalu tidak lupa unit kita nih, masuk. Jam 12.59. Ayo kita masuk yuk. Alhamdulillah ya. Jadi nggak perlu lagi nunggu kapal satu lagi teman-teman ya. Ah, kita langsung masuk ya. Ah, emang kapal cepat ini memang ruang area parkir busnya tuh memang besar ya. Tuh, padahal kita area parkirnya di jauh di sana, tapi ini masih muat bis kita ya. Tuh masih ada setengah lagi malah. Ah, ini dia. Kita sudah tiba di dalam Lampung kapal. Dan ini dia bis kita, teman-teman. Palala E15 yang dikemudikan oleh Bang Fadli. Gelarnya Montegi katanya. Lampu warnanya merah marun. Cantik banget ya, spesial unitnya. Dan semua penumpang turun. Semua penumpang diwajibkan turun karena dilarang. Ada penumpang ya, tidak disarankan penumpang berada di dalam bus selama kapal berlayar, teman-teman. Nah, ini satu persatu penumpang mulai turun ke dalam bus ya. Semua penumpang satu persatu turun untuk segera naik ke dalam ke atas ya, karena ini ada 3 lantai, ada 4 lantai ya. Lantai 1 area parkir bus, area kedua area parkir kendaraan biasa ya, atau kendaraan kecil untuk penumpang di lantai 3 dan lantai 4. Dan ini dia kekurangan dari kapal eksekutif, lantainya tuh becek ya, berbeda dengan kapal cepat ya, kapal reguler yang lantainya tuh saya beberapa kali temukan selalu kering. Dan sekarang udah jam 1 siang, kita sudah di dalam kapal KMP Batu Mandi. Dan proses berlayar 2 sampai 2,5 jam. Jadi kemungkinan kita akan sampai jam 3 atau jam setengah 4 sore di Pelabuhan Bakauheni. Selalu berhati-hati dalam turun dari bus ya, karena licin. Dan kita berada di samping NPM Sultan Class, teman-teman.
Hati-hati, Bang. Ayo. Ayo sekarang kita ke atas ya, teman-teman. Wah, agak sempit. Ini alhamdulillah. Makasih Bang Pandi, kita dapat bungkus nasi. Dapat nasi bungkus. Nah, posisi tangganya tuh di belakang ya katanya. Jadi teman-teman harus bertanya nanti pas di sini ada Palala juga. Ya, ada Gumaran Jaya dan Aines. Kita turun aja, kita ke atas ya. Dan inilah becek, teman-teman. Jadi teman-teman yang alas kakinya karet harus berhati-hati. Ya, kita ke atas ya. Hati-hati ya, tangga licin, teman-teman. Dan untuk teman-teman bawa anak kecil, harap dituntun ya. Jangan biarkan jalan sendiri. Banyak bus di sini tuh. ANS ada 2, Gumarang 2, Palala 3. NPM ada 4 kalau enggak salah. Sekarang kita naik ke atas lagi ya. Ah, ini ada tangga. Yuk naik. Kita naik lagi ya. Dan semua fasilitas yang ada di sini, tempat duduk atau tempat resehan, itu free ya. Teman-teman tinggal pilih mau makan di mana. Di sini ada sofa. Alhamdulillah. Ada sofa. Tempatnya nyaman ini. Atau VIP. Ini VIP room. Ini spesial, lebih spesial lagi. VIP service 60.000 tambah ya. Sofa juga ya. Sekarang saya mau makan dulu deh. Cari tempat makan dulu, baru kita ngider ya. Nah, ini kita makan ini ya. Makan nasi dendeng. Terima kasih ya buat kru Palala. Yuk kita makan yuk nih, nasi dendeng nih. Tuh. Cabe merah, sambal merah. Yuk makan. Nasinya banyak banget tuh. Kita beli air dulu ya. Di sini ada Alpha Express, teman-teman. Di sini kok enggak, sama yang di atas juga ada juga. Kita beli air minum dulu ya. Di sini cukup lengkap tuh minumannya ya, teman-teman. Ada yang dingin atau yang enggak. Oh, cemilan-cemilan juga ada. Usaha operator juga ada. Terus juga ada bermain anak juga di sini. Jadi kapal cepatnya termasuk lengkap ya, teman-teman. Kita beli minum dulu ya, beli air putih. Habis makan tadi aus. Rp12.000. Aqua. Nah, ini tempat lesehan nih. Teman-teman bisa rebahan di sini. Dan ini free loh ya. Tuh. Bisa rebahan sampai pulas. Ya. Mau di atas, mau di bawah bisa. Wah, kapalnya udah mulai bergerak, teman-teman. Jam 2:30. Nah, ini teman-teman buat yang ngerokok di sini ya. Di sini juga ada food court. Di situ buat beli Indomie bisa tuh, pakai telur. Nah, di sini juga bisa. Tuh ya. Toilet. Ada musola juga di sana dan di atasnya ada lagi. Nah, di sini ada musola nih. Perempuan sana pakai di sini ya. Di sini juga area non smoking ya, teman-teman. Nah, di atas juga ada tempat yang bagus juga buat teman-teman yang mau istirahat. Kita bisa ke atas.
Nah, sini dia. Pelabuhan, nah, jangan menunggu-menunggu lagi, langsung turun ke bawah biar driver tidak menunggu kita ya, nggak mencari kita. Ayo Pak. Kita nah, turun ya sama penumpang-penumpang lain. Jadi di bus ini ada Palala, ada NPM, ada ANS, ada Bumaran Jaya. Mudah-mudahan kita konvoy di jalan bersama teman-teman yang lain. Nah, itu ada NPM. Ada Gumarang paling depan. Gumarang 50 kalau enggak salah. Udah dicoba Gumarang? Belum. Belum. Coba, Pak. Enak, metik. Metik ya. Iya. Ya, Pak. Ya, hati-hati ya, Pak. Ya. Sampai kenal. Sampai jumpa lagi. Mantap. Terima kasih. Ini Gumaran Jaya berada di paling depan, kita di belakang truk ini nih. Sekarang jam 14.46, wah cepet banget ya, gak nyampe 2 jam perjalanan dari Merak ke Bakau ya. Ini ada NPM, ada Palala E03, ada Damri tujuan Lampung, SIP 21. Wah. Nah ini dia, kita ada di depan busnya nih ya. Saatnya kita naik dan kita akan menelusuri lintas Sumatera yang sebenarnya. Jadi nanti kita akan full tol Trans Sumatera, tapi keluar dulu kita ke Lampung ya, ke rumah makan Indarung untuk race pertama sekaligus sholat maghrib. Nanti kita akan lihat Palembang, Dayang Lencir, Muaro Jambi, Muaro Bulian, Muaro Bungo, dan langsung ke Sumatera Barat. Nah ini satu persatu penumpang mulai naik.
jago apa enggak. Silakan.
keluar tol Gedung Sugih.